Manusiawi uyo duwe pikiran sing rada apa iki lae rumangsa cekak lakune cekak pendelengane lan sak piturute. Tapi dalam rangka Gusti Allah itu ngeyem-yem ning Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi nyadepi perkara dunya saisine sing wis rusak kabeh iku lak dhewean asline. Sedulur akeh sing ora dukung, kanca ya sebagian sing dukung. Ya wajar itu. Mula kan Gusti Allah maringi neng-neng ini. Gusti Allah tahu. Alam nasyarah laka sadaraka wa wada'na anka wisaraka. Rakyu wis paling jembar ning hatimu tau. Gusti Allah rais maringi jembar jembaran ning hati. Dari Gusti Allah kita wis ngilangake keluputan-keluputanmu sing tundone bisa dadekke abet ning kawan sajroning urip. Tur
ne warofa'na laka dikira Gusti Allah rak ya wis ngluhurake sesebutanmu nanti nek ana kalimat la ilaha illallah itu digantengi Muhammad Rasulullah. Ninggone azan, ninggone tahiyah, ninggone komat, itu menunjukkan bahwa betapa tingginya derajat seorang manusia, makhluk Allah, satu-satunya. Mulane umpama ning rasa repot lan angel sadurunge lagu fa inna ma'al usri wis dadi gandengane nek ana angel yusron ana gampang kuwi kabeh ben titin ambali ben bintu inna ma'al usri yusra inna iku nutuke tau kita bener-bener temenan wong iku nek umpama ning ngadepi barang sing angel ya engko ana kahanan sing gampang dilakoni. Contohnya kalau kajian Nabi ngadepi wong-wong kafir Mekah waktu kuwi, sing diadepi ku ora mung wong liya. Wong kafir Mekah itu mayoritas kerabat kaum Quraisy. Tapi sedulur orang wangi malah mungsuhi. Itu ya lumrah nek ngerasa payah. Engga kajian Gusti Allah maringi neng-neng. Kalimat bahwa doa'na angkawi serok iki sering ditafsir gini ngone sebagian kalangan orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya termasuk orang berilmu nek kali Nabi iku yuduwi dosa. Terus ngone yajimi alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahatadhallan. Iku ono sing maknani wong sing kesasar. Artinya Kanjeng Nabi pada saat belum sebelum kenabian juga termasuk golongan orang-orang yang sesat. Nah, memaknai Al-Quran itu tidak sesederhana orang membaca kalimat bahasa Arab dengan kaidah dan kamus, tetapi harus melewati beberapa ilmu untuk menunjang agar pemaknaan kalimat di dalam ayat-ayat itu sesuai dengan keadaan dan apa beneri. Kita kenali bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah jadi orang yang tersesat. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan dosa. Ini wong dosa iku lak ono akhir-akhir ya. Misale awake dhewe wis diparingi hukum ojo mangan daging babi atau celeng. Iku jalan hukumnya haram, kejebu haram, najis bisa. Ketika awake dhewe melanggar, ini salah. Kaya Nabi Adam alaihi salam didhawuhi Gusti Allah aja cedhak karo sejining wit ning swarga sing orang-orang menyebutnya dengan bahasa sajaratil khuldi. Tapi Nabi Adam pada saat itu fa'azallahuma syaitan, dipleset kembek setan sehingga terpaksa harus
tidak mengindahkan jamu itu, nah itu salah. Karena habis ono aturan. Kanjeng Nabi zaman semono nalikane kaum Quraisy kufar Mekah, keadaan dunia waktu itu kaum jahiliyah itu sudah sangat jauh dari ajaran Allah, jauh dari agama, jauh dari kebenaran. Mula Kanjeng Nabi sering munggah ning Gua Hira menjilo, istilahnya orang ngumpul karo kaum, karena melihat situasi seperti itu ada hal yang sangat nista. Lalu apa kalau Kanjeng Nabi pernah salah, lalu Kanjeng Nabi dianggap dosa, berdosa? Apa sih mesti dilakukan Kanjeng Nabi? Apa pelanggaran yang dilakukan oleh Rasul? Tidak ada. Karena pada garis besarnya Kanjeng Rasul itu oksigen makhluk yang Allah sing rupa menungso, sing maksum. Maksum itu dijaga dari perbuatan yang salah. Bisa diartikan bahwa Allah telah menjaga Rasulullah untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Kalau itu dilakukan akan menjadikan perjalanan hidup itu berat. Contohnya kayak Nabi Adam. Nabi Adam sausai melakukan hal yang dianggap melanggar, terus dituntung karo Gusti Allah saka swarga ning alam dunya. Berat itu. Walaupun kesalahan itu hanya satu dan sekali itu. Nanti Nabi Adam AS menurut riwayat nalikane mudun ning dunya ora ana sing dilapalke kecoba donga Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu menyesal telah melakukan kesalahan. Nah itu contohnya Nabi Nuh alaihissalam merasa pernah melakukan kesalahan, artinya bukan kesalahan pelanggaran, tetapi menurut etika seorang yang dipilih oleh Allah sebagai utusan itu tidak melakukannya lebih baik dari itu. Contohnya dongak ke kaumnya supaya binasa. Ini oleh beliau sendiri Nabi Nuh dirasa bahwa ini menunjukkan kurang besarnya jiwa beliau sendiri. Ini perasaan beliau sendiri loh ya. Hingga orang yang ketika Nabi Nuh sakwise iku nangis tak masih petang bulu tahun. Hanya merasa kesalahan itu. Mungkin Kanjeng Nabi pernah dalam satu surah diceritakan abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ada peristiwa ketika Kanjeng Nabi kuake ngerembuki karo kufar Mekah, tokoh-tokoh kufar Mekah dengan harapan nek tokoh-tokoh gelem lebu Islam, gelem iman, ikulah bisa menarik banyak orang masyarakat umum. Nah waktu itu jenani Umi sahabat jenani Ibnu Maktum sowan Kanjeng Nabi, mungkin saking sibuke ngadepi tokoh-tokoh kufar Mekah sehingga tidak ngelegiwo. Nah ini ada yang mengartikan bahwa Kanjeng Nabi karena diingatkan berarti Nabi pernah salah. Mulai tak kenagi, Kanjeng Nabi enggak pernah salah. Lalu apa bahasa yang di dalam surah Abasa wa Tawalla? Iku meringkake ada perilaku yang mestinya lebih baik dari itu. Nek wong salah ki asale diatur terus melanggar, itu rumono. Artinya Gusti Allah memberikan petunjuk ada hal yang lebih baik dari itu. Itu tidak salah, tapi ada yang lebih baik. Contohnya mana yang kaya ini? Fa'in uqibtum fa'aqibu bima uqibtum bih. Nek kowe digawe lara,
Kowe kena hukumi males setimpal karo kesalahane wong iku terhadap kamu. Tapi wae diteruske ayat lain ta'fu wa tasfahu fa huwa khairul lakum. Nek kowe gelem ngapura, memaafkan itu jalan lebih baik. Apa umpamane aku di kan ing ngoyo wong aku disalahi tak antem salah orang. Tidak salah itu. Artinya masih pada koridor hukum. Tetapi nek umpama saya mengalir jalan yang lebih baik, ya memaafkan. Kowe paham ora ta jawabane? Ya ora paham yo padha wae. Mulane dari kalangan kita berkeyakinan bahwa Rasulullah tidak pernah punya dosa. Lalu nikmati santa salju surat juga diindikasi Gusti Allah. Lalu liang firo lakallahu mata koddama min dambika wa mata akhar. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan yang dilakukan kaya dene umat ini. Wong ada hal salah menurut Rasul, tidak salah menurut umat. Karena hukum itu sesuai dengan tingkat masing-masing. Cacili munggah mejo gak apa-apa. Tapi nek wong tuwa munggah mejo, beda meneh lakone. Contone misalnya. Allah surah wa duha wa alam nasrah itu memberikan gambaran betapa Allah itu menyayangi dan mencintai Rasulnya. Mulai di dalam surat Al-Ahzab, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu betul tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada bahasa kalimat di mana tidak seperti yang sering digunakan dalam bahasa keseharian. Contoh ni, maknane yusalliku dungo asli. As-shalah doa menurut bahasa itu maknane ad-du'a. Tapi wasdilahan menurut istilah orang-orang ahli fikih, salat adalah yang di perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhir dengan salam. Nek salat jenazah apa yana rukui? Apa yana sujudi? Tidak ada. Sebab kembali kepada terminologi awal bahwa sholatul janazah maknanya doa lil janazah. Mula intini doa. Nenek Gusti Allah yusallun salawat bi kanjeng Nabi terus doa. Lan doa pi maksudnya untuk mau nyuwun Gusti Allah untuk agar Allah ayat Allah berkenan untuk melimpahkan rahmat. Gusti Allah ki iso maringi dhewe kenapa kudu doa? Ndonga mek sapa meneh. Mula maknane yusallun ning kono maknane maringi limpahan rahmah dan takzim ning kene Kanjeng Nabi. Jadi itulah maka kita tidak mudah untuk mengartikan Al-Qur'an ataupun bahasa itu hanya sesederhana orang-orang ahli bahasa. Contohnya mana lah? Minggunya syair Al-Barzanji atau Wajibai
أشرق البدر علينا. معنى أن أشرق دم أشرق من جار أبو البدر بولان telah bersinar terang bulan. Itu ibarat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok disebut bulan. Nah, itulah perlu penjabaran panjang. Mulanya ketika kita memaknai kalimat yang berhubungan dengan agama, apalagi berhubungan dengan hal yang bersifat ilahiyah, itu sangat harus banyak ilmu untuk menunjang menemukan makna yang benar. Jadi alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu adalah kalimat-kalimat yang dimaksudkan agar Rasulullah tetap tegar menghadapi kesulitan, menghadapi sesuatu yang mungkin membuat lelah. Dan itulah memang yang harus kita lakukan sebagai umat Rasulullah menghadapi kehidupan ini, sungguh melelahkan. Sik bojo urung rampung, anake rewel. Sik urung rampung ngurus ya anak tanggane ngrecoki. Ngurusi tangga urung rampung, kancane nyatur mitnah. Urung rampung sedulure ngrasani renorno. Hidup itu memang saya payah. Mulai khuliqal insanu fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lelah, keadaan yang lemah, keadaan yang melelahkan. Ning kandungan gak rong dino le, 9 bulan. Ora mung payah nggo awake dhewe, sampe pakne sampe emakne. Lahir dalam kondisi yang lemah, orang bisa makulan sabit dulu. Itu tidak hanya 1-2 minggu, tapi berbulan-bulan. Mula ngantainya ono bocah lahir nanti umur setahun, rong bulan orang bisa melaku, orang tuanya susah, gulai-gulai ke banyu. Lari kula kok dereng sakit nambah. Yo diajari, ngajari anak yura kok ayo ngaku bareng mbak bapak yura yo dituntun. Teman-teman sih ngurungi somong mu'au-au. Terus akhirnya ada dukun mending ini gue nek badalah sarkai gue lek walang-alang sing kedungi munggah sing kemitir keterangin. Nah gue jubuo gue kayak ngerok ilate bucah sing durungi somong cetok. Insya Allah, aku juga pemenang bahwa rayu dukun. Nek jadi aku yang, jadi wong iku wayahe dhewe-dhewe. Ana sing untuk dukun iku yo, malah wet lahir wis metu-metu ning Bringis yo. Nek yo ana sing antek setahun urung metu-metu. Biasane sing kedisian metu-metu yo gampang potole to. Lah aku mbiyen iku nang nek setahun lho metu ning mulane nganti tuwek ngene iki jek ana ora ngasih. Iki utuh asli lho ora ora palsu. Temenan lho. Lah sing penting apa fa iza faragta fansub wa ila rabbika farhab. Nalikane awak ira wis rampung
soba nasib iku sing tembung payah asline. Monggo aja wedi kangelan. Nek digawe amar kangelono, ngangeli opo? Yo akeh lintet donga. Utawa saya mempengling ibadah ketika kita sudah selesai melaksanakan tugas sholat, tugas peperangan, kita dalam keadaan payah pun justru diperintah oleh Allah untuk segera melakukan pendekatan di pimpinan Gusti Allah. Wa ila rabbika farghab, maring pangeran sira farghab mongko dibe sira. Nah iki ya apa enak iya ana emang aku tau dijajahi kiai sapa wonge sembahyang fajar tegese sak durung ini kentong subuh menjelang subuh rong rokaat sing rokaat awal ba'da Fatihah maca surat alam surah alam kasrah, sing rokaat ping pitu iku maca surahe alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil satrusih. Insyaallah selamat sapa pancoboyo orang pantenung orang panti santet. Aku dadi mikir iki urusan ibadah kok urusannya kok melayunya ning tenung ning santet. Tapi kalau ini memang bagian dari dianggap doa ya tidak apa-apa monggo. Tak pikir ya nek awakmu dijajahi iki ora tau nglakoni wong tangi winora. Wong mau menang kemakine ya. Gayane to. Nanti aku dewe yo ngerasa aja awakku dewe lo yo nyawang awakku dewe lo. Ini keblak-keblak kemati. Mula ketika awakku iku ngerasa aja pas sembahyang terawih, aku rumah sopangkan yang pikir aku dewe lo tak rasa aja dengan itu. Aku terawih 10 dino kurang tau hutang. Tidaknya nunggu 10 dino sing tengah mesti hutang. Kok ora tambah bobo mbok 10 dina sing terakhir mesti kita mbok ora ngobrol mbok loro sebab apa isik kecampuran mikir liyan ya Allah gue nek wis pikiran atiku ning gone muraqaba ahadiyatul afa inna Allah ma'ana iku gak iso rampung ono wong muncul sing pertama kali dielingi Gusti Allah. Sing ngongkon wong mundur iki Gusti Allah. Mergo mata sya'una illa ya sya'Allah. Wong ora dikarep nek ora dikersake Allah. Ketika ana wong mundur, iku berarti Allah ngersake wong iku duwe karep mundur. Berarti sing kudu dilem sapa? Gusti Allah. Mulane alhamdulillah. Semua pujian hanya milik Allah. Moho luhur, moho agung, moho murah, moho welas, kabeh pengalem bono iku mesti nih hae Gusti Allah. Nek kita ora ngegadalan lagi mulane Gusti Allah nek dawuh ning gone surah Wadduha, alam yajidka yatiman fa'awa. Apa Gusti Allah ora nemu ndek awakmu keadaan yatim tetapi diberikan tempat untuk mengungsi mergo ketika ditinggal ramane ditinggal ibune enek sing ngomong mbai sedo enek sing ngomong pamane mbut wis diwasa umur selawet tahun akhirnya ketemu karo Sayyidah Khadijah ketika rwane ini wa wajataka dhallahu fahada. Pada saat itu menghadapi kondisi masyarakat yang sudah rusak jubun jerune kaya ngono kanthi Nabi barangkali dalam benaknya saya harus berbuat apa
Nah ini ditemukannya dolan, orang ngerti. Artinya dalam sebuah kebingungan, orang bisa saja mengatakan dia tidak tahu harus berbuat apa. Maka fahada, lalu Gusti Allah memberikan petunjuk, tumurni ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Dan apa itu? Bingung terus tau? Sebenarnya tidak harus kita merasa bingung, kebingungan dalam kehidupan ini. Karena Allah selalu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dan petunjuk apa itu? Yorah koyokan di Nabi Malaikat Jibril rawuh diutus Gusti Allah nyampe ke Al-Qur'ane awake dhewe. Kowe ketemu karo wong sing bener, ketemu karo kanca sing iso ngrekane, iku wis petunjuk saka Gusti Allah. Aja ngenteni impen. Wong pikiranmu ruwet to, kon ngimpi, ngimpi iki petuk kok sumpil bolong. Gayamu kula jeng rapi, Pak. Pun kula istikharah kok mboten panggil-panggil sapa. Wong pikiranmu iki ruwet kok. Ngarep turu mikir nora-nora ya. Ya ketemu karo wong sing iso ngrekake awakmu mbohal akhirah mbohal donya itu adalah petunjuk sudah ndelok karo makome tingkatane awake dhewe. Nek ketemu dukun pripun Pak Yai tambah ruwet dapurmu. Ketemu kiai lu karuan genah kok. Mereka kategori atau definisi kiai itu tidak jelas. Kiai ku wong sing alim, artinya tabahur, artinya menguasai ilmu agama. Nah soal alimul akhirah ini, apa hanya orang sing imam ini langgar, apa mulang di madrasah, jawab bibi, aku diwirang. Bagaimana zaman binginannya nalikannya pepantai politik itu masih ngebiah. Kalau ada ini, akhirnya gak ada kiai dewe. Gue lagi serban yang kangman bacai. Gue terus, ada surati, gue paimen. Kiai surati, ya ben. Si penting kan, si penting kan. Wartawan itu. Saya kira saya ngeliat kiai yang definisinya gak ngerti. Kiai ku sing popo, nek cara mbak kaya Gusmi itu nanti kok kiai ku wong sing nopo kiai nek iko-iko ya kiao wong sing nopo kiai ku sing golek saiki wangil aku ini sing dindam Pak Yai orang iso kaya ngono jadi aku ya kiao kula aku nengkene aku ramulang aku nengkene ora wong alim ora kiai sing gek muruhi umat ora aku pemusyawarah ae muga-muga iso Allah maringi apa itu bentuk dalan sing bentak bener Allahumma Bismillahirrahmanirrahim ninggane ana tafsirane wa qala dikasa pemucaid dan memucaid wisrak kutalafal wisrak Dusairo iku fil jahiliyah ding dalam nalika zaman jahiliyah. Tetapi tidak jelas juga kata ini. Kalau dianggap bahwa Rasulullah telah melakukan dosa ataupun salah dalam waktu jahiliyah itu dosa yang mana? Urut-urut ceritanya. Apa kanjeng Nabi tahu zina? Apa tahu kanjeng Nabi kok tahu maling? Apa kanjeng Nabi tahu ngerasani wong? Apa kanjeng Nabi tahu ngoyo wong? Kan orang-orang ceritanya. Lalu disebutkan bahwa wisrak fil jahiliyah. Ya, ini bisa saja diartikan wisrak itu Allah telah melepaskan kehidupanmu dari kehidupan dosa, yaitu fil jahiliyah. Artinya ya ora, kayakmu dengar temenggi. Wa wada'na 'anka wisrak Allah telah melepaskan darimu
dosa-dosamu. Artinya apa? Allah telah menyelamatkan Rasulullah dari dosa-dosa zaman jahiliyah. Artinya apa? Rasulullah tidak pernah melakukan pelanggaran, Rasulullah tidak pernah melakukan dosa pada saat jahiliyah. Ngerti murah? Angkodo, udah level angkodo iku askola, ngebet-beti ma'al usri yusran kolangan tiga sopa ibnu uyainada ayem ma'adhalikal usri yusran. Di samping ada kesukaran, di sana ada kemudahan. Mula Bagong ngomong ini, aku timbangane Kang Petruk kok gak ngelamihannya, aku mending sing amoh. Sebab ini amoh iku mesti ku untuk anak nyari. Nah, Kang Petruk gak ngelamihannya, sesok mesti amoh. Ini bahasa ini, bahwa jangan menolak hal-hal yang kita anggap menyusahkan, karena di balik itu nanti ada kemudahan dan hal-hal yang membuat kita akan senang. Aku ditahu di Dawi karo wong tuwa. Bener anu yo ngancani wong susah ben entuk bunga. Inna aim ma'adhani kalau tiga sartani menggunu-menggunu kangelan yusron ono gampang akhoro kangune. Di lain sisi ada kemudahan yang akan datang. Kakoli kalau dawi Gusti Allah nenggone surah apa hal tarabbasu nabina illa ihdal khusnayain walayagliba usrun yusrain wakala mujahid fansok fi jahadat tiga ila rabbin wa yudhkar an ibn Abbas alam nasar laka sadra sarah Allah sadrahu lil Islam. Nanti Nabi tahu nanti kong ini, seandainya kesukaran itu masuk dalam lubang yang sempit, maka akan disusul masuk pula kemudahan di sana. Jadi yang penting wong iku duwe harapan. Nah januar loro iku nemen, tapi kita harus masih punya harapan. Dan keandainya Allah itu mengendaki, kita akan sembuh. Itu harus kuat. Pasrah Gusti Allah untuk menyelesaikan itu. Gua ikhtiar kita ada keterbatasan. Tapi kekuasaan Allah gak ada batasnya. Malah dilanjutkan dawuh Gusti Allah. Lihat dawuh Kanjeng Nabi. Wala yaghliba usrun yusraini. Tidak akan bisa mengalahkan satu kesukaran dengan dua kemudahan. Yang penting iman, artinya kita masih ada keyakinan tentang Allah. Yang ngiyakinake kuas kekuasaan, yang ngiyakinake keluhuran, yang yakinake keagungan, yang yakinake maha welase, yakinake sakit. Asal ini keyakinan masih ada dalam diri seseorang, insya Allah
akan datang kemudahan. Contohnya kepada sahabat, dari kaji Nabi dengan jumlah pasukan yang tidak seberapa menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak, perlengkapan banyak, perbekalan juga tidak kurang, tapi dengan keyakinan yang penuh Allah memberikan kemudahan untuk menang. Itulah akhirnya ono salawat sing kita mengistilahkan jenenge salawat badal. Salawat ning kono ono donga tawasul karo al-badal. Walaupun sebagian orang juga tidak mengakui kebenaran tentang tawasul, ya tidak apa-apa, terserah. Lakum dinukum waliyatim. Ungawai dewi yang duwi dalil, duwi petunjuk, ya Qur'an, ya no hadis. Contohnya, Kanjeng Nabi tahu dawuh riwayate Imam Ahmad, Imam Bayhaqi, nek ora salah ya. Dawuh ngene, tawassalu bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Bertawassullah dengan aku dan juga ahli baitku. Seseorang yang bertawassul dengan kami, kami itu aku dan ahli bait, tidak akan ditolak doanya. Itu tawassul itu apa? Tawassul itu mengakui kebaikan, kebagusan seseorang, dan kita akan mentautkan hati ini pada beliau. Ini namanya tawassul. Kalau tawassul itu kudu ana rasa sing nyambung. Ketika wis ana sambungan, nah apa itu ini bertawasul itu? Ya zaman nalika biyen ana ceklek, ana larang udan. Kanjeng sahabat Umar waktu itu dan salah itu wasul karo Sayyidina Abbas. Bahasane Sayyidina Umar biyen nalika kanjeng Nabi sugeng, saya bertawasul ke Rasulullah. Nah, karena Rasulullah sudah wafat, maka saya akan bertawassul kepada paman Rasulullah yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan dalil tawassul. Tapi apakah tidak bertawassul dengan orang yang sudah meninggal? Ya terserah. Aku tak takon. Ketika aku maca tahiyah, kalimat yang terucap apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Oh, tadi cekak. At-tahiyyatu lillah. Terus apa? Assalamu alaika. Alaika iku khitab. Ora gaib. Domir ini domir khitab. Jadi umpamanya alaika datang penjenengan. Muni penjenengan itu boleh enggak kepada orang yang sudah wafat? Boleh. Ini tak kena lihat. Ini rahasia ini. Ini umpamanya awakmu itu bayang ini ketika maca selawat Kanjeng Nabi ini ngarepmu. Ini boleh, boleh. Tapi awakmu ini cerita Kanjeng Nabi mau ini ngarepmu, ini salah. Paham kan? Kanjeng Nabi mau ngarepku, ini salah. Mereka rawi ini tidak benar. Tapi ini aku mikir, aku nalikan ini sholawat. Kaya-kaya Kanjeng Nabi ini ngarepku. Bayangnya Kanjeng Nabi, orang apa-apa. Contohnya kaya nalikan ini Gusti Rasul, ning Gua Hira, ya Gua Hira, Gua Sur ya. Ketika diuyak-uyak wong kafir, Kanjeng Nabi Sayyidina waktu itu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ketok sedih, Kanjeng Nabi apa? La tahzan innallaha ma'ana. Kenapa kowe iso oleh mbayangake mahyatillah ning kowe? Iku
tidak memanen. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Oleh pembayangake atur musholawatiku bu atur ke Kanjeng Nabi seakan-akan beliau atau Kanjeng Nabi itu di hadapanku. Karena itu kitab penjenengan. Nek kowe mbayangake gak ana ning kono, lekmu penjenengan piye? Mbah Pambo ora mari. Cuma kowe gak oleh ngomong nek Kanjeng Nabi rawuh ning ngarepku. Ini salah. Contohnya gini, kowe oleh ngimpi aku mau ketemu Kanjeng Nabi, ngimpi. Tapi awakmu gak oleh ngomong Kanjeng Nabi mau nemoni aku. Mergo sing dadi tiktok iki kowe dudu Kanjeng Nabi. Contohnya maca selawat Salatullah Salamullah Ala Toha Toha iku asmane Kanjeng Nabi, termasuk salah satu namanya Kanjeng Nabi Rosantos Piro. Itu bagian dari namanya Kanjeng Nabi. Asmane Kanjeng Nabi Toha. Orang menyebut nama, bisa saja nama ini memang orangnya tidak ada di hadapan atau ada di hadapan. Jenengmu siapa? Ali. Aku ngomong orang ngomong kue tapi ngomong Ali kue rono. Oleh, oleh. Itu malah sering ngomong Jakarta, ngomong Betawi itu sering tidak menyebut dengan kata kadi tetapi jeneng. Bahkan awak dhewe jenenge disebut. Ana sing penting anu ya. Sing penting nomor siji-ku. Wa ila rabbika farhab. Ketika kita sudah merasa beriman dan melakukan tugas beribadah, wa ila rabbika farhab. Awak dhewe jangan pernah lupa untuk selalu ada di dekat Allah. Apa itu artinya? Dungo. Dungo sing paling penting apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, nyuwun paring ana pitedah Gusti manggih kali mergi ingkang jejeg. Allahumma amin. Itu nah, wis kaya ngono ya. Allah akan memberikan ijabah karena Allah sendiri memerintahkan doa ini. Ya Rabbi bantu dalane dhewe. Ataupun kalau kita melakukan kesalahan, mudah-mudahan kita Allah berkenan memberikan kesadaran sehingga saya kita bertobat, merasa mengakui kesalahan dan akhirnya mohon ampunan. Allahumma amin. Kebuka puasa sehingga pirang dino iki awake dhewe bisa tutup paringi panjang umur dan yang lebih-lebih lagi muga-muga iso tansah derek Kanjeng Nabi murid-murid pengine wulan Ramadhan. Muga-muga barangkali iso ngepasi karo malam yang agung atau disebut Lailatul Qadar, yaitu malam di mana ketika kita berdoa beribadah pada malam itu akan dilipatkan akan pahalanya oleh Allah, bahkan melebihi 1000 bulan. Wa ma'atrokamal Lailatul Qad khairan min alfi syahr. Tanazzalul malaika, yang akan turun banyak malaikat turun ke bumi ini.
Berruhu fiha bi'idzni rabbihim, dengan izin Allah. Tetapi gak usah wa itu takut tandane apa. Ada tanda, tetapi kita gak bisa baca. Ya berdoai, mula gak penting. Wah murah lagi. Tandane bi. Tandane bi. Jadi suasananya tenang, gak ada angin, gak ada mendung. Nah ya kita orang bayang dan mulau es pokoknya nunjungung ibadah tapi tanggal siji Ramadan nganti tanggal entek Ramadan entek gue mesti ada salah siji nih gue menuai ojo tanda-tanda gue nyak ingo terus gue nek urung uno tondo wingi sore meneh mulau nek rasa di tondo nih. Tanda sih ngomong. Dan dari latar kotor itu nih panjang uang kemadu itu yo. Alhamdulillah hati ini jembar. Allah, wis rasa banget. Bunda gue mikir jembar yo, jembar. Makmu jembar meragu. Orang mau tak guys, lawa sambil ngamuk kok. Lo, sing penting kita harus berusaha. Iku sing penting iku nih gue. Duit karep iku sing penting. Soal hasil apa yang kita kerjakan itu enggak penting. Maksudnya enggak penting tidak menjadi sesuatu yang tidak menjadi keharusan. Mulane ana wong tuwa duwe mantu. Turuwe ning omah. Betetek ora. Betetek. Kudune esok tangi nyambut gawe. Orang nuntut hasilnya ora, tapi umpongi mbut gawe. Budeng ora. Hasilmu bayang itu gendak pora, limu cokup mau cokuran itu teteh pora, iku mengku. Tapi sing penting gue di karep sih. Nuduh no senengmu mbek Gusti. Allahumma. Allahumma Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa. Sayyidil mursalin. Yeah.